Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas dua artis cantik yang bermain di drama The Penthouse, yaitu Kim Soo-yeon yang berperan sebagai Chun So-jin dan Yoo Jin yang berperan sebagai Woo Yoon-hee. Di video kali ini, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua tentang beberapa fakta dari dua artis cantik tersebut. Dan kita juga akan membahas biodata, pasangan, Instagram, dan drama yang sudah dibintangi oleh Kim Soo-yeon dan Yoo Jin. By the way, wajah suami mereka mirip loh. Wajah antara suami Kim Soo-yeon dan Yoo Jin itu ada kemiripan. Yang pertama kita bakalan bahas artis Kim Soo-yeon. Lahir pada tanggal 2 November 1980 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun. Bersodiak Scorpio, mempunyai tinggi 167 cm, pekerjaan artis dan model iklan. Aktif di tahun 1994 sampai sekarang. Agensinya adalah Nemo Actors. Kim Soo-yeon pernah bersekolah di SMA Isandong, kuliah di Universitas Dongguk, jurusan teater dan film. Suaminya bernama Lee Sang-woo. Dia juga seorang aktor Korea. Mereka menikah pada tanggal 9 Juni 2017 di aula pernikahan di Gangnam, Seoul, Korea Selatan dengan acara yang cukup besar. Mereka pernah bermain bersama di satu drama yang disiarkan oleh MBC pada tahun 2016 yang berjudul Happy Home. Kim Soo-yeon debut aktingnya pada tahun 1994 lewat drama yang berjudul Dinosaurus Teacher. Saat remaja, ia artis pertama yang mendapat penghasilan sebanyak 100 juta won hanya dari menjadi model iklan. Kim Soo-yeon lahir dari keluarga kelas menengah dan konservatif. Semua orang di sekelilingnya mengatakan bahwa ia cantik. Di usia 14 tahun, ia berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Bingrei, di mana saat itu ia menggunakan spidol sebagai eyeliner dan alat rias termurah yang bisa ia temukan karena ia tidak mempunyai uang untuk membeli make up. Ia juga tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melanjutkan kontes. Seiring berjalannya waktu, akhirnya orang tuanya berdamai dengannya. Ia berhasil menjadi model iklan yang memiliki penghasilan tinggi di usianya saat itu. Dari awal bermain drama dan film sampai sekarang, Kim Soo-yeon sudah membintangi 5 film dan 25 drama. Inilah 5 film yang pernah dibintangi oleh Kim Soo-yeon. Inilah 25 drama yang pernah dibintangi oleh Kim Soo-yeon. Inilah Instagram asli Kim Soo-yeon. Kim Soo-yeon sudah mendapatkan 6 penghargaan. Penghargaan terakhir yang ia dapat sampai awal tahun 2021 adalah artis terbaik di drama The Penthouse pada tanggal 3 Desember 2020 yang disiarkan oleh SBS Drama Awards 2020. Sedikit fakta tentang Kim Soo-yeon dan suaminya, mereka pernah berkencan selama 15 jam, bertemu jam 7 pagi hingga membuat Kim Soo-yeon memiliki lingkaran hitam di matanya, hingga membuat Kim Soo-yeon memutuskan untuk menikah karena ia tidak bisa melakukan hal itu terus-menerus karena kurang tidur. Kim Soo-yeon dan suaminya pernah membantah fakta jika mereka berpacaran, tapi akhirnya mereka menikah juga. Adegan mesra Kim Soo-yeon dengan lawan mainnya di drama The Penthouse sedikit membuat suaminya cemburu. Ya wajarlah, namanya suami mencintai istri. Yang sabar saja ya pak, ini cuma drama. Walaupun istri bapak harus bermesraan dengan dua lelaki sekaligus di drama The Penthouse, resiko punya pasangan artis yang profesional. Intinya, peran Kim Soo-yeon di drama The Penthouse berhasil membuat banyak orang terpukau termasuk saya. Sampai membuat saya marah-marah tidak jelas saat menonton adegannya, padahal ini cuma drama. Yang kedua, kita akan membahas artis Yoo Jin. Sebenarnya tulisannya Eugene, tapi dibaca di dalam bahasa Korea itu Yoo Jin. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Teman-teman cari tahu sendiri ya. Lahir pada tanggal 3 Maret 1981 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 40 tahun. Bersodiak Pisces, tinggi 163 cm. Pekerjaan penyanyi, artis, dan seorang MC.
aktif di tahun 1997 sampai sekarang. Pernah bersekolah di sekolah luar negeri Korea Ken. Pernah berkuliah di Universitas Korea. Suaminya bernama Kim Tae-yong. Dia juga seorang aktor Korea. Mereka menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Gereja Jungang di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Mereka bertemu pertama kali dan bermain satu drama yang disiarkan oleh MBC pada tahun 2009 yang berjudul Seeking Love. Yujin adalah anggota grup K-pop SES yang beranggotakan 3 orang. Yujin berasal dari Pulau Guam. Saat bersekolah SMA, Yujin hampir mendapat nilai yang sangat bagus di semua mata pelajarannya. Wah, Yujin ternyata mempunyai otak yang cemerlang. Pada tanggal 12 April 2015, Yujin melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang sangat cantik, yang diberi nama Ruhi. Yujin melahirkan bayi pertamanya saat mengunjungi orang tuanya di Guam, tempat kelahiran Yujin. Anak kedua Yujin adalah perempuan juga yang lahir pada tahun 2018 yang diberi nama Rurin. Yujin, anak dan suaminya pernah tampil dalam variety show Return of Superman. Pada saat itu yang menjadi bintang tamunya adalah Jung Yong-hwa, grup band K-pop Sea in Blue. Debut pertamanya sebagai artis pada tahun 2002 di drama yang berjudul Loving You yang disiarkan oleh KBS2. Drama The Penthouse adalah drama comeback untuk Yujin setelah absen membintangi drama beberapa saat untuk merawat kedua anaknya. Dari awal bermain film sampai awal tahun 2021, drama dan film yang pernah dibintangi oleh Yujin adalah 5 film dan 13 drama. Inilah 5 film yang pernah dibintangi oleh Yujin. Inilah 13 drama yang pernah dibintangi oleh Yujin. Yujin pernah mendapat 3 penghargaan dari awal karir sampai awal tahun 2021. Penghargaan terakhir yang ia dapat adalah sebagai artis terbaik di drama The Penthouse pada tanggal 31 Desember 2020 yang disiarkan oleh SBS Drama Awards 2020. Inilah Instagram asli Yujin. Itulah informasi tentang Kim Soo-yeon dan Yujin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.